kisah Bung Karno berguru kepada sang juru kunci Ujung Kulon Banten. Kipuyut Belen, itulah nama sang juru kunci kawasan Ujung Kulon Banten pada masa itu. Nama beliau sudah tidak asing lagi di telinga para pejuang kemerdekaan maupun para tokoh sakti atau jawara tempo dulu. Kipuyut Belen seorang pejuang penjaga NKRI dan sekaligus salah satu guru dari almarhum Presiden RI pertama, yaitu Soekarno. Kisah asal mula Bung Karno bisa berguru kepada Kipuyut Belen sang juru kunci Ujung Kulon bermula ketika Soekarno sedang menjelajah di kawasan Banten, tepatnya di Ujung Kulon. Bung Karno hanya ditemani oleh seorang teman atau ajudannya yang sedang menempuh perjalanan menuju Gua Sang Hyang. Gua tersebut merupakan tempat pertapaan